Jakarta. Kita sekarang lagi ada di BNB. Bed and Bill. Ya. Kita sekarang lagi sarapan. Sarapan kita nanti kita kasih tahu ya guys. Tetap bareng kita terus, ngikutin kita terus. Sip. Sekarang nih kita akan review tempat breakfast di Giga Kuningan. Namanya tadi Bed and Bill. Stay tuned. Bye. Tepatnya di gedung Menara Prima di lantai dasar persis di lobi. Makan apa? Kali ini kita breakfast teman-teman, karena breakfast menunya nasi goreng aku punya.
hasil aku pie apple. Aduh, ini sebelah bukanya nanti kayak gini. Kita sisipin dulu guys. Tadi nasi gorengnya berapa bu? Nasi gorengnya ini paket teman-teman. Kita dapat iced tea tinggal setengah nih. Bisa manis, bisa tawar, dia sama aja. Plus nasi goreng ini harganya cuma 20 ribu. Murah banget. Dan porsinya teman-teman lihat deh. Ini sampai posi, siang kenyang. Porsi makan siang. Terus kalau aku pineapple-nya ini makan ya. Ini karena aku takut siang nanti kenyang, jadi aku makannya cemilan doang. Ini pineapple, pineapple ini isinya aku baru pertama kali nyobain juga di Benville. Ini isinya kurma sama ini apa sih? Apel ya, sama ada crumble-crumble gitu ya. Kayaknya kismis deh itu sih. Oh iya, kok kurma sih? Sorry guys, aku cobain. Sebenarnya di sini dia nggak cuman buat breakfast ya. Iya. Dia punya lunch menu juga, nanti kita share. Aku makan menunya cepat cappuccino udah tinggal setengah. Favorit Cecil tuh karena aku gak minum kopi sih teman-teman. Gimana bu rasanya? Lumayan sih. Benville ini kalau aku pribadi ya, makanannya aku hampir semuanya suka. Dan kita sering banget kesini ya, hampir coba semua. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Makanya disini yang paling deket dari kantor kita. Tinggal nyebrang, nyampe deh. Tempatnya juga enak ya? Iya. Tempatnya enak, boleh kalau misalnya kayak nunggu meeting 1-2 jam dari Elemen ke Kuningan, boleh banget kesini, rekomendasi. Dia outdoornya banyak ya, dia sediain banyak kursi di outdoor. Untuk yang smoking area. Smoking area. Indoornya juga ada juga. Nah, kita sekarang lagi di outdoornya. Jadi smoking areanya. Nah, ini view-nya guys, teman-teman. Ini untuk outdoor-nya. Nah, Benville ini udah lama ternyata. Dia itu dari tahun 2008 ya, Bu ya. Dari 2008. Jadi Benville ini satu grup sama gedung, yang punya gedung. Gedungnya kan namanya Menara Prima nih, mereka ada dua building ya. Yang satu disebutnya Sun Life. Sun Life Building. Nah, ini yang punyanya tuh pokoknya satu PT dengan yang gedungnya. Satu PT, dan dia juga punya restoran ya. Di lantai ya, di lantai mezzanine. Di gedung yang sama. Di gedung yang sama. Itu sana juga lengkap banget. Kita sering juga makan di sana. Kapan-kapan kita review tempat itu. Boleh tuh. Benar-benar. Masuk dalam catatan buat review. Ini banyak banget ya teman-teman apa namanya? Mega Kuningan. Iya, Mega Kuningan. Jadi enggak perlu khawatir. Banyak banget, bahkan tuh kita jalan aja tuh udah setiap banget. Gedung pasti punya satu tempat makan. Iya. Banyak tempat makan sih ya. Coffee shop juga banyak. Buat kalian yang pengen di-review, buat kalian yang punya restoran atau buat kalian yang punya cafe, shop yang pengen di-review, bisa request kita. Terus kalau misalnya kalian ada request juga tempat yang pengen di-review, bisa juga nanti di komen. Bell ini bukanya juga cukup pagi. Dari jam 7 sampai jam 7 malam. 7 malam kalau nggak salah last order. Nah, tapi jam 7 pagi dia sudah serving juga. Jadi kalau misalnya meeting pagi gitu kan kadang-kadang masih susah ya cari tempat makan yang udah dibuka, yang udah buka mana ya, rata-rata jam 10 baru buka. Nah, Benville ini jam 7 udah buka guys. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Ya, dan jangan lupa subscribe, like, and comment di channel kita. Thank you for watching. Bye. Hai. Udahan ya. Makan paginya. Serius.
guys, ini ke Lolan gitu.